Rui Goiar. Saya umumkan pada bulan, pada bintang, dapatkah ku miliki seorang kekasih? Dunia akhirat. Saya Alia, nama panggung saya Lia Oye, umur saya 28 tahun, pekerjaan saya sebagai penyanyi, kota asal saya dari kota Bogor. Saya akan menampilkan penampilan yang terbaik malam ini. Semoga semua mentor menyukai penampilan saya malam ini. Satu-satunya yang tertarik dan ini pemandangan yang cukup aneh biasanya kalau Mbak Indo pencet semuanya. Faktor apa yang membuat Lia, apa nama kamu? Oye. Oye. Lia Oye menjadi istimewa untuk Indo Daratista. Iya, dia punya punya warna vokal yang bagus, yang utuh, yang bulat. Cengkoknya pada saat dia menyanyi pun dia tetap stabil. Aku suka, jadi ini cara dia mengolah penampilannya dengan suaranya, aku rasa bagus banget untuk diarahkan. Berarti di ini mematahkan kalau orang-orang bilang katanya Mbak Inul nunggu Jawa Timur baru dipilih, enggak ya? Enggak juga, karena apa?
dia Bogor, bisa melihat orang tuh kayaknya enak bu, gitu. Kayaknya Bu Ratu ngantuk deh terus mencet. Anda belum dikasih ngantuk. Kesempatan bicara. Kami host. Yuk. Aku gak ngantuk, dia ada sesuatu yang spesial. Cuman dia belum all out aja kalau saya lihat. Walaupun okay. Temponya tadi agak ketukannya juga agak. Tidak ada tempo dan ketukan yang salah. Dia hostnya jangan ngerti. Tidak ada kalau saya dengar. Belum dipoles ya Mbak Inul. Tidak ada. Coba tanya sama anak band. Apa telinga saya yang salah atau anak band yang salah? Benar, benar Bunda Inul benar. Temponya pas. Oh gitu, saya yang salah ya? Tuh Irfan, Anda salah. Oh, iya, iya. Biasa kan kalau salam apa? Salusnya. Maaf, maaf, maaf. Oh, ya, tadi okay. Saya salah. Ya, ya, gak apa-apa. Itu salah. Tapi saya sepaham sama Anda. Enggak, sekarang jadi enggak. Lanjut, Mbak Inul. Jadi nanti saya akan ada tip dan trik khusus buat dia supaya cara bernyanyinya itu dengan dia bergoyang, okay. Lebih terarah, lebih bagus, suaranya juga tidak goyang kemana-mana, tetap stabil, yeah. Dan akan saya bikin dia cantik. Oke, okay. Itu pasti. Emang sekarang kurang cantik? Sudah cantik. Mungkin sekarang kira-kira 60%. Nanti okay. Saya akan coba dia bikin 100%. Bisa dibikin jauh lebih cantik ya. Saya suka sama okay. Dia. Oke. Okay. Teis okay, kenapa enggak mencet? Takut tersaing. Tadi sebelum ke Teis sebentar, Ibu, emang Ibu ngerasa ini tadi temponya gini? Iya. Aneh banget yang gini tempo aja udah pas. Sebenarnya malah kayak yang milih yang aneh deh kayaknya. Kalau menurut apa? Saya. Gue kagak aneh, Bang. Gue ini memang benar-benar cari sesuatu. Iya. Harga bukan asal. Antara dua memang lagi ngelindur. Atau memang Bu Ratu takut dibilang magabut. Kalau saya mah enggak peduli. Magabut kalau enggak ada yang tapi kayaknya sama hati aku juga dia milih ini magabut, saya sendiri bang. Yang kaget loh. Dia milih Bu Ratu milih kayak coba gini. Coba kamu bisa nyanyi lagu apa, Dek? Ya kan kaget. Semua orang bisa yang melihat potensi orang lain. Ya, jangan lagu yang lain dulu maksudnya kita bahas dulu untuk materi yang ini. Kenapa? Ya. Kalau aku melihat memang dia dasarnya bisa bernyanyi. Tapi pada malam hari bang, ini nyanyi sambil joget itu susah loh Bang. Ya, benar. Biasanya Bu Ratu nyanyinya yang sempurna. Dia bisa loh ngaku ini nyanyi tuh. Sambil joget stabil. Biasanya dia maunya begitu. Tapi ini stabil. Nyanyi joget gak stabil tiba-tiba dipilih. Dipilih gak stabil. Yang mana yang gak stabil? Semua. Semua. Gak stabil. Semua. Gak apa-apa itu. Bukannya Isa gak milih. Benito gak milih. Pasti kalau stabil kita pilih semua. Nanti kan belum diutarain alasannya Teis dan juga Benito. Sebentar. Dari seginya Bang Ipul aja. Anak band kenapa mulai gak objektif sih kalau ya yang gak. Tapi emang Bang Ipul yang gak stabil benar Bunda Inul. Oke. Okay. Berarti gue doang gak stabil. Apa kabar Isda dan juga Benigno gak mencet? Baik, baik. Itu selera banget. Selera. Itu selera. Itu selera. Kalau yang hancur-hancur yang aneh-aneh kan selera lo. Nah. Itu juga diam. Dia juga gak mencet? Ya mungkin Is kuotanya udah banyak. Ya nanti. Kok tau sama lucunya sih? Kuota yang banyak karena gak berkualitas. Ini strategi. Coba-coba. Ini strategi. Dia nih. Siapa neng namanya nih? Hei Ipul. Sebenernya syuting sinetron Hidayah deh. Iya. Semua orang besar sih. Lanjutkan dulu, kita dengar dulu. Bentar, ada satu yang harus saya rubah cara bernyanyinya dia dengan meme muka yang agak sedikit. Udah bagus, ngapain dirubah Bu Ratu? Enggak. Ada satu kekurangan dia yang memang aku lihat kurang nyaman karena dia bernyanyi sambil joget. Terus konsentrasi dan mimik mukanya jangan agak dirubah, sedikit. Jangan dirubah, Bu Ratu udah stabil. Agak sedikit mahal dikit gitu. Hargai pendapatnya si Mbak Inul. Itu gak boleh gitu. Jadi mimik muka sesuai dengan apa yang okay. Dia bawakan, apa yang okay. Dia nyanyikan. Ya, itu aja nanti yang akan saya coba rubah. Kamu bisa serap itu ya, maksudnya kamu bisa tapi ini, dibalik itu semua, Lia ini seneng banget. Banget. Jangan-jangan yang kamu incer emang Mbak Inul tadinya. Enggak sih, semuanya. Semuanya. Berharap memang ada satu lampu yang nyala untuk kamu okay. Dan ternyata Mbak Inul orangnya. Yang lain berharap Mbak Inul yang milih tapi enggak, ini siapa aja ikhlas saja nyanyi saja dipilih sama Mbak Inul. Semoga kamu di tangan yang tepat. Keberuntungan saya kayaknya besar banget sama Mbak Inul. Oke, lanjut. Ayo, betul sekali Anda beruntung. Iya. Anda juga beruntung. Dengan kekurangan Anda dipilih sama Inul darah kisah. Tunggu. Dika. Tugasnya mental kan untuk membenarkan mana yang kurang. Maaf. Ngomong ya kan Bang Ipul bilang pasti? Peserta ini beruntung. Saya bilang Bang Ipul juga beruntung ada di kursi itu. Oh, udah pasti dong. Ya. Saya memang beruntung. Ya. Dan saya cari anak yang menguntungkan saya bukan merugikan saya. Iya. Ya. Saya merasa tidak dirugikan sama dia justru. Ya. Aku merasa bangga saya bisa cuman memberikan bisa upgrade dia untuk jadi lebih baik. Saya cuman mengingatkan lagi, biasanya Bu Ratu enggak begini loh, dia selektif loh. Ya, ada apa-apa. Suara lebih enak dari dia. Justru karena lebih bagus dari dia. Anda ngapain ngingetin
Mbak Inul kan Mbak Inul rival. Bagus dong ngingetin kan, ke teman. Kan rival. Iya, enggak apa-apa. Kita boleh rival, tapi kan kadang-kadang agak aneh iya, juga. Iya, enggak masalah juga. Siapa selektor? Tiba-tiba Amburadul. Entar tunjukin ya bagaimana aku bisa mengemas kamu jauh lebih baik, itu lebih bagus, ya, lebih keren. Amin. Kita buktikan ya melongo ya. Ya. Buktikan. Buktikan depan Bang Ipul. Bukan masalah buktikan. Masalah pemilihan awal biasanya kan dia enggak suka yang kayak begini. Iya kan pemilihan awal Ipul, bisa dibuktikan nanti. Suka-suka dong itu kan rumah tangga iya, orang kenapa harus besok nanti gua kasih tahu ke Burat, Bu, ada Amburadul, Bu, pilih, Bu. Enggak usah selektif dia aja. Kurang pandai berjamaah. Ya. Lanjut okay. Please. Silakan. Anda ingin terlihat pintar tapi tidak menggunakan strategi yang pintar. Dia iya. Punya tetangga enggak sih? Malam Lia. Silakan, Lia. Kamu tuh nyanyinya bagus. Kenapa saya enggak memilih? Karena ada sesuatu yang apa ya? Apalah-apalah. Dia nyanyinya apa? Udah apalah-apalah, so tau lu. Sesuatu yang apa, Teh? Dia udah apalah-apalah, nyanyinya ya. Udah bagus, udah kucur. Bahkan waktu dia bikin VT pun saya bilang gini, ini anak kayak Ola, tapi gemuk gitu. Ola mana? Ola Ramlan. Face-nya tuh agak mirip. Masa Ola oleh? Ola. Iya benar. Tapi memang kalau di tengah-tengah tadi kamu ada ngos-ngosan memang rada iya. Karena apa? Nanti kamu bisa belajar sama ini ratunya joget tapi nyanyinya yeah. Tetap konstan. Kamu bisa belajar dari situ. Mungkin nanti ada yang pada saat kamu nyanyi kamu diem dulu karena pernafasan kamu memang tidak sebagus Inul gitu kan. Jadi itu kenapa saya tidak memilih kamu. Tadinya saya memilih cuman pikir-pikir. Ya mikirnya juga mungkin kuotanya Teis ada yang hampir-hampir sama. Gitu, tadi saya tuh pengen cari warna loh kan masih lama. Siapa ya. Tahu aku enggak mau yang gini-gini terus gitu pengen warna yang ini ono jadi beragam. Cari warna ke toko cat. Bukan lagi. Kadang kita harus ngegas, kadang kita harus ngerem. Teis. Itulah. Murtai sembrono enggak Mbak Inul memilih peserta ini? Dia pasti punya faktor X yang menurut dia dia bisa apain-apain yes. Gitu nih. Oke, menghargai keputusan orang. Oke. Ya. Benigno. Malam Lia. Malam. Kalau mau ketepuk tangan boleh lo tepuk tangan. Ayo dong. Nah, jangan ragu tepuk tangannya. Lia, kamu nyanyinya bagus, ngosonnya sedikit dan itu membuat saya kagum sebenarnya. Cuma sebenarnya. Iya, sebenarnya. Cuma feeling. Karena kamu mirip sama Maya Amoy, si Amoy dari yang timbre suara kamu itu sama dia. Okay. Jadi saya enggak kepengen ada dua sama gitu, ada ya. Dua di dalam grup saya. Nah, ini mengenali anak dengan baik. Nih anak kalau dibikin kurus nih ya, agak cantik apa kurusnya kecil Mbak. Gitu pasti baju-baju aku muat dia pasti lebih cantik lagi. Ayo itu jadi semangat amin, buat kamu ya beberapa minggu ke depan ya. Amin. Insyaallah Igun. Coba kalau Igun lebih kurus pasti baju-baju aku. Kalau aku kurus ya. Aku akan pinjam baju-baju Usi. Kalau perlu cimbul. Hai. Turunin tangannya. Malam hari ini potongan bajunya enggak balance. Jadi kelihatan panjang badan daripada panjang kaki. Betul. Kalau yang benar itu kalau bikin baju, badannya itu harus lebih pendek daripada kakimu. Jadi kalau malam hari ini kamu kelihatannya kayak pendek banget sayang. Sedangkan di sini sebenarnya potongannya udah benar nih. Nih potongannya ada di pinggang. Mestinya kamu jangan kasih ornamen ini. Nih. Kalau kamu ornamen kristalnya berakhir di sini. Kristal. Ya, berakhir di sini kamu tetap kelihatan tinggi. Oke. Okay. Paham? Paham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soimah. Baik. Ada pendapat mengenai penampilan peserta terakhir kita ini? Iya, saya sependapat dengan Mbak Inul karena menurut saya Mbak Inul tidak salah memilih ini anak. Kalau saya melihat tadi sih vokalnya dia cengkoknya udah mateng. Cuman memang harus dibenahi, maksudnya jogetnya harus diatur di mana kala joget, di mana kala nyanyi. Karena memang tadi masih nyanyi tadi siapa sih kamu? Hai hai. Gitu. Jadi ada saatnya jogetnya di Pauline, ada saatnya vokalnya dikonsentrasi gitu. Yeah. Tadi masih kecampur-campur dan saya yakin pasti Mbak Inul sudah punya planning yang bagus buat kamu. Yang penting vokalmu bagus, cengkokmu udah mateng kalau menurut saya. Dan tadi ngos-ngosannya kelihatan, tapi itu gak, menurut saya untuk malam ini gak fatal karena
sesuai dengan gerakan kamu, kecuali kamu gak gerak tapi ngos-ngosan. Nah itu yang perlu dipertimbangkan. Mas Eva, tepatkah Mbak Inul mengambil peserta teror kita menjadi satu anak didiknya? Menurut saya tepat. Tepat ya. Saya juga tepat. Saya cepat. Oke, cukup. Cukup. Ya. Baik. Okay. Silakan. Inul Daratista mendapatkan peserta teror kita dari Bogor. Iya. Iya. Oh yeah. Selamat juga buat kamu. Ya silakan. Lengkap sudah 6 peserta calon bintang pantura, kita berikan kesempatan. Ada yang juri ambil, mohon maaf, ada yang mentor pilih, ada juga yang tidak dipilih oleh mentor. Betul. Ada yang dapat anak didik baru, ada yang gigi jari nggak dapat walaupun sudah milih. Oke, okay. Siapapun nanti gak yang apa-apa. Masuk. Saya nggak mau. Kalau jelek mah ngapain dipilih? Saya Isdalia kok yang masuk. Iya. Ya, kan? Mungkin ganti strategi besok. Kan itu nggak nyambung. Tolong nyampein lah, ya dong. Kata katanya nyampein yang benar. Ini baru. Ibu nerimanya, mentor juga milih. Iya. Semoga besok dapat ya Bang Ipul ya. Pasti. Saya mau cari yang berkualitas. Ini baru hari ke-9, masih ada sekitar 12 kloter lagi. Tadi kan maksud si Irfan. Itu Irfan gue saya tahu maksudnya. Udah closing. Sama Ipul milih. Closing, udah closing. Sebentar, kok ngatur kita? Kita udah closing daripada ngomong aneh-aneh ngelantur. Ini gak ngelantur, kita akan menyebutkan hadiah yang akan diterima oleh para juara. Dipersembahkan oleh.